Hai, Assalamualaikum sahabat. Selamat pagi. Jumpa lagi di Dapur Bonda. Hari ni Bonda buat sambal totok dan juga bergedel kentang. Jom follow Bonda pergi dapur. Okey. Bahan-bahan untuk sambal totok: bawang merah, bawang putih, ikan bilis dan cili secukupnya. Kita goreng dan kita diulek atau ditumbuk ikut cita rasa. Kentang siap digoreng. Jangan lupa bawang goreng kita taburkan di atasnya. Kemudian garam sedikit. Gula sedikit. Jika suka perasa ya. Okey, gula, garam. Jika suka boleh bagi perasa. Okey, kita ulek. Kita lumat-lumat kasih dia hancur. Ni kalau panas-panas, kita lenyek macam ni. Dia lembut. Jangan dah sejuk nanti. Susah sikit kalau panas-panas, senang kita nak lenyek. Okey, macam ni kita ratakan semua garam-garam dia. Bunda ada dua ulek eh. Ada dua ulek boleh buat kerja sekali jalan. Serentak. Senang, cepat kerja siap. Okey, dah siap. Cukuplah lembut macam ni. Tak perlu lembut-lembut sangat. Kan? Nak makan pun dah wow gitu, sedapnya. Tak payah apa lauk pun dah. Dengan bergedel, dua jenis dah cukup. Dengan nasi panas-panas, Masya Allah, sedap sahabat. Dan sebiji telur kita pecahkan untuk kita salutkan kulit bergedel. Biar digoreng nanti tidak pecah bergedelnya. So kita salut dengan telur. Kita kepal-kepal. Kasih bulat. Ikut saiz lah. Suka kecil boleh buat kecil. Suka besar boleh buat besar. Ni Bunda buat kecil-kecil je. Senang. Okey, Bunda dah siap kepal semuanya. Bergedelnya kita salut dengan telur. Dan sediakan secukupnya minyak untuk kita goreng. Sedikit-sedikit ya, kita terbalikkan biar tak hangus. Sebab kentang tu dah kita masak, dah kita goreng tadi. So kita cuma nak masakkan dia punya telur sahaja. Okey, kita jangan lupa terbalik-terbalikkan biar tak hangus ya sahabat. Dah kekuningan macam ni dah boleh angkat. Ni macam ni dah cukup dah ni.
Okey sahabat, yang agak kekuningan macam ni semua dah boleh angkat. Okey, ada sisa sedikit ni kita tuang saja biar dia menjadi crispy-crispy. Ha, kita goreng, jangan membazir ya, jangan buang. Okey sahabat, dah siap bergedel kentang by bonda. Selamat mencuba. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.